Siapa orang yang sombong itu? Nabi sampaikan sombong itu artinya batalul haq wa ghamtun nas. Sombong itu artinya orang yang menolak kebenaran dan sering merendahkan orang lain. Orang yang merasa dirinya paling benar, orang yang merasa dirinya paling baik, orang yang merasa dirinya paling segalanya, sehingga dia mudah merendahkan orang lain. Pertanyaan selanjutnya, apa biasanya yang membuat seseorang itu sombong dalam hidupnya? Nauzubillah. Orang sombong biasanya karena 5 hal. Yang pertama, orang sombong karena hartanya. Yang kedua, orang sombong karena pangkat jabatannya. Yang ketiga, orang sombong karena parasnya atau tampilan dunia yang dimilikinya. Yang keempat, orang sombong karena ilmunya. Dan yang kelima, ada orang yang sombong karena amal ibadahnya. Orang yang punya sifat sombong dalam dirinya tidak akan pernah mencium wanginya surga.